Web mencari pasangan hidup patuh syariah yang diperkenal Jabatan Agama Islam Negeri antara paparan lintas langsung dari Perak. Jadi kita bersama Nur Ain Abu Bakar di Studio Berita RTM di Ipoh. Teruskan Ain. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Berita baik buat rakyat Perak yang masih bujang. Jabatan Agama Islam Perak, JAIP, memperkenal satu laman web patuh syariah dikenali Cinta Sakinah untuk memudahkan mereka mencari pasangan hidup. Menurut pengarah JAIP, Datuk Muhammad Yusuf Husin, ia diperkenal bagi umat Islam di negeri ini mencari jodoh termasuk mereka yang lanjut usia. JAIP akan mengaturkan pertemuan antara kedua-dua pihak yang perlu ditemani wakil JAIP atau wakil pasangan. Keutamaan diberikan kepada rakyat Perak, namun sekiranya sambutan menggalakkan, usaha itu akan diteruskan ke peringkat persekutuan. Kita akan uruskan mereka, insyaAllah. Ya, kalau ada mereka ni, kita boleh buatlah nanti satu masa nanti. Bila kita ada program nikah jama'i, boleh kita masukkan dia orang ni. Kita nak mempermudahkan bagi orang yang sukar. Ya, kadang-kadang mungkin kalau macam contohlah dia belajar kan, dia bekerja tinggi, dia rasa siapa nak kat dia kan, contoh dia suka. Laman web Cinta Sakinah dilancarkan sempena penutup seminar mendepani cabaran keibubapaan bersama-sama pelancaran modul kefahaman poligami di Ipoh. Laman web itu yang pertama dibangunkan agensi kerajaan hasil kerjasama dengan K Perak. Segala maklumat individu yang mendaftar dijamin dilindungi kerana portal tersebut dikawal selia oleh JAIP dan K Perak. Bantu JAIP pun dengan K Perak kita akan cek juga. Memang tak ada tipu punya. We can check dengan pendaftaran negara dengan apa contoh. Ada link. Dan dari segi ada tak kes-kes jenayah pun detail lah. So ini very orang kata I think boleh jugalah tadi maybe YB tak berani nak umum, boleh katakan the first initial lah yang ada konsep yang very orang kata systematic. Struktur dan yang dimanage 100% oleh agensi kerajaan negeri. Perak terus melakar kemajuan dalam industri perniagaan dan teknologi dengan menjadi negeri pertama yang mewujudkan kedai serba neka pintar bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Usaha membuka kedai serba neka pintar itu membolehkan dua anak jati Perak, Kenny Ng dan Darren Chong, mencipta nama dalam Malaysia Book of Record. Kenny selaku ketua pegawai eksekutifnya berkata kedai berteknologi canggih mampu mengurangkan gejala vandalisme kerana ia menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Kad ataupun credit card, debit card, ATM card secara pembayaran. Jadi dia akan mengurangkan vandalisme dekat Ipoh. Kedai serba neka pintar yang beroperasi 24 jam ini menawarkan pelbagai jenis barangan termasuk barang keperluan harian. Bagi kerajaan negeri, kewujudan 24 akan menaikkan lagi nama Perak selain menarik perhatian pelancong. Dan mengharumkan nama bandaraya Ipoh ni sebagai satu bandaraya yang ada satu teknologi yang baru. Keduanya adalah teknologi yang mereka bawa ini jelas adalah paling ke depan kalau berbanding dengan negara lain. Kedai sebeneka pintar ini akan diperluas ke negeri lain seperti Melaka, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Kedah. 501 pelajar tahun 1 dari 25 sekolah rendah seluruh Perak juga melakar nama dalam Malaysia Book of Records, MBOR, dengan menyertai Most Number of Children's Pop-up Arts in a Public Health Campaign. Sijil pengiktirafan itu disampaikan Wakil MBOR Muhammad Hafizi Hamdan kepada Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Perak, Rosli Ahmad. Selain mewarna kad pop-up, pelajar turut didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang bahayanya asap rokok dan penyalahgunaan dadah. Seriusnya kita untuk menangani najis dadah ini bermula daripada sekolah rendah lagi. Bermula daripada tahun satu lagi. Di mana mereka diberikan pendedahan asas itu bahayanya asap rokok itu. Jadi kita mengharapkan dengan pendedahan awal ini, masyarakat kita 5, 10, 15 tahun akan datang akan mendapat kesedaran tentang bahaya rokok, tentang bahaya penyalahgunaan najis dadah ini. Acara itu dijalankan di SK Iskandar Perdana di Sri Iskandar sempena Karnival Pendidikan Daerah Perak Tengah dan dirasmikan Exco Pendidikan Negeri Dr. Abdul Aziz Bari. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Studio 3 Angkasa Puri untuk berita seterusnya.